saya dikasih kesempatan di tempatnya Om Catur Zainuri Ketri untuk melihat atau rawatan dari lovebird jantannya. Jadi dengan sistem memakai glodok atau seperti di ternak. Di sini saya penasaran ingin menanyakan kapan waktunya lovebird jantan ini untuk dikasih pasangan atau pemberian kandang kotak atau glodok ini. Untuk kelanjutannya kita ke langsung ke Om Caturnya sebagai pemilik dari ternakan yang jantan konflet mungkin lebih dari satu, bahkan banyak di sini. Ketemu lagi dengan channel saya Agus Aja. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan Om Catur Zainuri Ketri, Om ya, yang dari apa Om kemarin timnya? Tim Zaura ya, Zaura SF ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang ini Om Catur, jantan yang dari bahan birahi kebunyi itu. Nah di sini gini Om, sekarang Om, ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang masalah jantan itu, terutama dia sudah disinggelin, sudah bunyi, terus dia saking kencangnya Om, dia ciak bulu. Terus kapan waktunya untuk dijodohkan? Terus apa peranan penting kandang kontak untuk jantan itu Om, sama glodoknya? Ada tipsnya nggak Om Catur, monggo? Jantan ya, kalau untuk jantan tuh sebenarnya nggak ada permasalahan untuk kandang kotak atau kandang bulat. Sebenarnya nggak ada permasalahan mau di kandang bulat atau kandang kotak itu nggak jadi masalah. Yang penting kita tinggiin birahinya si jantan itu. Terus kenapa saya pakai kandang kotak? Karena kesibukan saya tuh banyak. Jadinya saya nggak mau ngerawat burung sebelum dia ada, mungkin ada dobelan atau udah bocor atau udah minor, itu baru tak rawat, tak kasih betina. Jadinya untuk kandang bulat sama kandang kotak, saya pilih kandang kotak. Di samping saya ada kesibukan lain, saya nggak ngerawat si jantan itu dengan sistem sampah. Dan juga keutamaannya dia menambah untuk birahinya dia, karena ada glodoknya juga. Oh gitu Om. Tapi ada juga gini Om, Om Catur, jantan itu sudah bunyi, sudah gacor, setelah ditaruh kandang kotak, diberi pasangan, itu terus dicabut, jantan itu masih tetap diem Om. Apa memang dari karakter burung tersebut, atau memang proses dari itu semua Om Catur? Jadinya gini Mas, untuk jantan sudah gacor, sudah doblan keluar, dikasih betina malah macet. Iya. Iya. Kemungkinan itu terlalu cepat untuk ngasih betina. Oh, pengaruh juga. Pengaruh ya. Juga. Itu kemungkinan seperti itu. Yang keduanya itu kurang cocok sama si betinanya. Biasanya seperti itu. Jadinya kalau memang dia kalau dia karakter semua sudah keluar terus dijodohin malah jadi macet. Itu mending diganti betina. Kalau enggak disinggelin sampai gacor dulu, nanti kita cari betina yang pas. Karena betina itu juga pengaruh, bukan hanya buat untung. Soalnya gini Om, saya pribadi beserta teman-teman, mungkin teman-teman di sana semuanya, yang saya lihat itu selama ini jantan ketika di lapangan dibawa kandang kotak masih gacor, udah enak. Nah di sini semua kita ini penasaran Om, Om Catur, apa memang harus pakai kandang kotak? Dan kadang-kadang gini Mas Catur, katanya nih, katanya kalau lovebird jantan itu harus punya pasangan terus dijodohkan biar dia bertelur, nanti telurnya dikocok sampai rusak itu toh Om ya. Betinanya angkerum terus, jadi jantannya birahi kebunyi, katanya gitu Om. Oh itu benar, kalau itu juga saya setuju. Gitu Om. Kalau untuk masalah kenapa kita bawa ke lapangan untuk kandang kotak dia bocor dan segala macam, itu sebenarnya untuk kenyamanan saja. Karena kita bawa ke lapangan, ke lapangan pakai sangkar kotak itu kan kemungkinan kita perjalanan jauh gitu. Jadinya kan kita pakai sangkar kotak biar dia nyaman. Kalau kita pakai sangkar bulat itu kan kasihan. Nah, gitu. Tuh, jadinya kita ke lapangan kalau memang jaraknya jauh kita pakai sangkar sangkar kotak. Terus untuk kenapa harus apa harus ditelurin dulu terus betinanya biar angkem, itu cara itu juga bisa. Sebenarnya bisa. Oh, itu bisa. Sangat masuk logika. Karena kenapa? Karena betina kalau sudah bertelur dan angkrem, dia nggak mau dikawin. Dan jantan itu akan naik, tambah naik birahinya.
dan dia akan gacor kalau memang itu bahan. Oh gitu. Ya, jadinya mau cara apa aja tuh sebenarnya bisa, Mas. Mm-hmm. Cuman kalau di sini mau belajar cara yang aku pakai itu aku sistem sampah saja, cuman kasih makan, kasih millet biasa, EF jagung paling seminggu 2 atau 3 kali, sampai nunggu dia gacor, sampai nunggu dia jebol birahi, sampai nunggu dia keluar dobelannya. Gini Om Jater, sebenarnya kalau lo bejantan itu yang pastinya itu diberi pakan racik atau pakan polos sih Om, atau melihat dari karakter burungnya Om Jater? Kalau saya pakai pakan racik, karena menunjang birahinya dia, biar birahinya dia tambah tinggi. Kalau kita pakai pakan polos, kemungkinan bisa juga, cuman lama. Oh gitu Om. Yeah. Tapi untuk kedepannya ketika sudah gacor, sudah konslet, atau balik ke pakan polos lagi Om Jater? Ya, kita balikan ke pakan polos lagi. Itu tujuannya apa? Biar dia nggak tambah konslet akut. Oh gitu. Konslet akut itu istilahnya yang di rumah nggak mau diem, dia bunyi terus, kasihan malah. Kita rendahkan lagi dengan pakan biasa. Oh gitu Om Jater. Ada juga gini Om Jater, katanya Om Jater, lovebird jantan yang sudah terlalu bunyi, sudah gacor, itu kalau tidak diredam atau tidak ada pasangan, apakah lama-lama nanti dia akan kelipsing Om Jatur? Nah itu tadi yang seperti saya bilang itu namanya konslet akut. Kalau memang kalau dia di rumah 1x24 jam dia bunyi terus, kita nggak ngeredam dia, gimana caranya biar di rumah dia jarang bunyi seperti ini. Mas Agus main kesini, nunggu pada nggak bunyi. Gak bunyi ya, memang pada nggak bunyi. Tapi kalau di lapangan boleh kita asuh. Oh gitu. Ya jadinya untuk kalau untuk konflet aku sendiri lama-lama kelipsing, aku ngomong ya. Karena dia bunyi terus 24 jam kan, dia pasti nanti akan rusak, nggak akan tahan lama. Gitu Om Jatri. Ini juga Om Jatur, ini maaf Om Jatur, saya banyak nanya ini. Ya. Di kandang kotak itu kan biasanya kan macam-macam Om. Ada yang pakai pangkringan apa Om? Kayu balok itu Om. Itu, ya. Ada yang kecil, ada yang disesuaikan dengan kandang bulat itu. Itu sebenarnya bagus yang mana Om? Yang kotak itu? Kalau itu biasanya ya, itu kalau saya lihat biasanya itu kalau untuk kita taruh pelangkringan yang balok itu karena dia gestang. Oh gitu. Oh. Jadinya dia pakai itu biar nggak gestang. Kalau dia nggak gestang pakai pelangkringan biasa pun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah Om ya. Berarti untuk masalah pelangkringan itu nggak ada pengaruhnya Om ya. Gitu Om Jatur ya. Ini ngomong-ngomong ini Om Jatur, lovebird siapa itu? Shinchan sama Doler ya? Kalau Shinchan kan pasti nggak akan dijual ya Om. Iya. Kalau yang lovebird Doler ini Om, kira-kira kalau ada yang naksir itu dianggap apa Om? Kalau lovebird Doler itu sebenarnya lovebirdnya juga masih muda dia. Lovebird muda, usia paling sekitar masih 1.5 tahun. Tapi event-event besar juga, ya alhamdulillah 3 besar. Masuk Om ya? Ya masuklah. Kalau ada penawaran yang menarik ya kemungkinan dilepas, tapi kalau Shinchan biar di sini sampai. Baik Om Jatur, berarti yang naksir nanti biar ngubungin ke Om Jatur sendiri ya, lewat Facebooknya Om ya. Ya yang kemarin udah kita unggah, atau nanti saya upload lagi di sini untuk masalah Facebooknya gitu Om Jatur ya. Siap. Yeah. Terus ini Om Jatur, jenengan selain main lovebird ini kan juga main kucing itu Om ya, kucing Persia ini Om ya. Kira-kira jenengan untuk bagi waktu untuk semuanya ini sendiri atau ada asisten Om Jatur? Ada adik yang bantuin, terus ada satu lagi asisten yang bantuin, jadinya nggak begitu repot. Jadi benar Om ya, di burung juga prosesnya juga proses sampah, di kucing juga berjalan dengan baik semuanya, gitu Om ya.
Baik Om Catur, terima kasih untuk informasinya, untuk masukannya. Semoga Om Catur dan keluarga dan semua teman-teman yang mungkin melihat di sini sehat semua Om ya. Amin. Dengan wabah yang seperti sekarang ini, semoga semua diberi kesehatan. Amin. Terus bisa untuk mungkin acara ini bisa untuk belajar bareng-bareng gitu Om ya. Matur nuwun Om Catur. Untuk kelanjutannya kita bahas lagi masalah jantan ataupun betina. Om Catur punya betina konslet juga Om ya? Ada ya, yang namanya siapa Om? Kemarin Nokia ya. Nanti lain waktu kita bahas lagi Om Catur ya. Matur nuwun Om Catur.